Kembali lagi nih Kocen Pak Ibnu, ngoceh-ngoceh bareng saya. Nah hari ini, nah ini malam hari, sekitar pukul 7 saya berada di posisi roti serek. Roti serek Pejajaran, roti serek bakar di jalan Pejajaran, ada jalan Pejajaran. Kita lihat ke dalam ya, gimana situasi roti serek. Ini pesanan saya lagi disiapin. Wah, banyak banget toppingnya. Nah sobat, ini dia roti suek Pejajaran yang kemarin saya beli di Bogor. Nah ini dia variannya macam-macam, ada green tea, ada coklat, ada tiramisu, ada avocado vanilla dan lain-lain. Nah nanti menunya juga cukup banyak, di sini kita bisa lihat. Nah sobat-sobat, sekarang saya mau perlihatkan roti suek rasa kebab. Ini saya buka ya. Nah ini dia tuh, lihat rotinya dibungkus dengan kertas roti yang rapi supaya tidak kemana-mana lumerannya. Ini dia bentuk roti suek Pejajaran rasa kebab. Di dalamnya ya ada daging kebab tuh, ada sayur, sayuran, dan juga ada tomat, dan diberikan juga mayones serta saus-saus lainnya. Nah bentuknya juga menarik ini, kalau kita lihat ada garis-garis ini, 1, 2, 3, 4, 5, ini bisa untuk 5 orang, terpotong 5 orang. Dan bagi yang senang pedas ya, senang pedas teman-teman, sobat, nah, dikasih sambal. Yuk kita makan. Roti suek kebabnya banyak banget isinya ya. Perpaduan daging, sayur, dan saus-saus lainnya cocok banget nih. Apalagi pakai sambal, tambah enak dan lezat. Semuanya menyatu di mulut saya. Nah, yang ini rasa coklat. Kita buka ya. Wow, coklat tuh lembut bener ini tuh. Wih, nikmat betul kalau saya makan nih. Yang ini mah nggak usah saya bilangin lagi, udah kelihatan di video. Coklatnya banyak banget, sampai lumer-lumer. Mantap, yummy. Pokoknya kalau sobat-sobat ke Bogor wajib beli nih, wajib dicoba.